Peringatan Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung 60 tahun silam tak hanya meninggalkan sejarah kemandirian bangsa-bangsa. Namun, salah satu sajian kuliner legendaris khas Bandung, colenak, menjadi hidangan penutup 109 kepala negara di Gedung Merdeka Bandung. Legendaris yang jadi hidangan penutup KTT Asia Afrika di Bandung 60 tahun silam, colenak. Ya, kuliner tradisional yang terbuat dari peyem atau tape singkong bakar menjadi hidangan penutup 109 kepala negara pada tahun 1955. Perpaduan cita rasa peyem bakar dengan gurihnya adonan gula merah memang menggoda lidah siapa saja untuk mencicipinya. Colenak sendiri berasal dari bahasa Sunda yang merupakan kependekan dari kata dicocol enak. Panganan ini lebih nikmat jika disandingkan dengan kerupuk dan segelas teh hangat. Colenak Murdi yang berdiri sejak tahun 1930 silam dipilih sebagai sajian penutup para kepala negara karena kelezatan rasanya. Memang ada lainnya mungkin, apakah karena tanahnya yang beda? Mungkin dari cara pembuatannya mungkin peragiannya juga mungkin beda ya. Kalau kita kan memang pakai sambelnya memang dari minyak, memang percayanya sama diri cimenyan gitu ya. Terus tapenya sendiri kita pakai tape putih. Kunci kelezatan colenak bergantung pada kualitas peyem atau tape yang mempunyai tekstur lembut namun tidak lembek. Dengan harga Rp9.000, kita bisa menikmati kuliner yang